Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir. Satu lagi nih, anggrek dendrobium yang kecil mungil tapi rimbun bunganya. Nah, pohonnya segede uprit begini. Gak bakalan lebih besar ya, soalnya memang karakternya seperti ini. Gak tahu ini dari gen mana bisa seperti ini ya. Ini namanya anggrek dendrobium Enobi Purple. Nah, karena ada splashnya, nah makanya ditambahin namanya sama para pecinta anggrek, yaitu dendrobium Enobi Purple Splash. Nah, kalau di registernya itu udah nama aslinya itu Enobi Purple. Diregistrasi pada tahun 1996 oleh Kang Karasawa. Kak Karasawa ya, ya Kang Basir manggilnya Kang aja deh. Nah, ini hasil persilangan dari anggrek dendrobium Enobi Komachi dengan dendrobium Laguna Princess. Nah, kita telusur ya. Kita telusur silsilah keluarganya. Nah, kita telusur dari dendrobium Enobi Komachi sebagai ibu dari dendrobium Enobi Purple. Nah, dendrobium Enobi Komachi itu adalah anggrek hybrid juga, hasil persilangan dari dendrobium Petit Check dengan dendrobium Bigibum. Nah, dendrobium Bigibum itu sinonimnya dendrobium larat atau dendrobium Phalaenopsis. Nah, nggak asing kan? Nah, tapi dendrobium Bigibum itu yang ini yang memberi warna purple-nya itu. Nah, kemudian kita telusur dari keluarga polennya ya. Nah, keluarga polennya adalah dendrobium Laguna Princess. Nah, dendrobium Laguna Princess itu hasil persilangan dari dendrobium Darlin Im dengan dendrobium Bigibum lagi. Nah, berarti dari keluarga polen ada Bigibumnya, dari keluarga seed parent ada Bigibumnya. Nah, tapi Bigibum yang dari polen itu Bigibumnya yang keputih-putihan ya, yang agak putih.